Halo. Halo. Oke, baiklah. Di sini kita udah join semua ya dari UKM Volley dan UKM Basket. Oke, teman-teman. Gimana nih? Udahlah, biasa aja, jangan nervous. Oke, Kak. Sampai. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, balik lagi bersama kita di acara podcast Biduan, bincang dengan Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa episode ke-9. Nah, sebelum kita memulai podcast, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Gua Jeffrey sebagai moderator pada podcast kali ini yang akan mengupas tuntas tentang apa aja sih yang UKM bola voli dan basket lakukan. Nah, sebelum masuk di sini saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah join live-nya. Gimana kabarnya? Terkhusus juga buat perwakilan dari UKM voli dan basket, gimana kabarnya? Kalau aku dari UKM Volley, alhamdulillah kabarnya baik. Walaupun agak busy karena nggak bisa latihan kan di masa pandemi kayak gini. Oh iya. Aku juga dari basket, ya, untuk alhamdulillah UKM. Baik. Oke, baiklah. Pokoknya di masa pandemi ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak terkena atau terdampak COVID-19. Oke. Iya, benar, Kak. Nah, yang nonton live ini jangan lupa follow Instagram DKU Sakti dan UKM-UKM yang ada di Universitas Trisakti, dan tentunya juga jangan lupa follow Spotify dan subscribe channel kita di YouTube DKU Sakti. Dan buat teman-teman nih, jangan sampai ketinggalan, harus nonton live-nya sampai akhir karena di akhir bakal ada kuis, di mana nanti pengumuman kuisnya itu diumumkan setiap hari Rabu. So, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa isi kuis di akhir sesi nanti, oke? Baiklah, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja nih ke topik yang pertama. Di sini saya mau nanya dulu nih ke UKM Bola Voli. Mungkin bisa dijelaskan sedikit UKM Bola Voli itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Langsung saja. Oke, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue perwakilan dari UKM Bola Voli. Tadi kan ditanya ya, UKM Bola Voli itu apa sih? Karena dari namanya aja udah UKM Bola Voli, berarti UKM Bola Voli itu salah satu unit kegiatan mahasiswa di bidang bola voli yang ada di Universitas Trisakti. Oh ya, UKM Bola Voli itu juga sempat vakum dari tahun 99 ke 2003, dan akhirnya sekitar tahun 2002 sampai 2003 UKM Voli kembali aktif lagi, kembali berkembang lagi sampai saat ini gitu. Berarti sebelumnya kayak ada vakum sebentar, mungkin karena ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan vakum, iya, dan akhirnya bisa kembali. Oke, baiklah. Dan mungkin pengaruh UKM Bola Voli vakum itu juga karena ada impact dari tragedi 98 itu. Jadi pas mau masuk ke 99 sampai tahun 2002 2003 itu vakum. Oh iya, lumayan, iya, banget sekali. Berarti dampaknya buat UKM juga. Tentunya bukan buat UKM juga sebenarnya, buat masyarakat seluruh Indonesia. Semuanya, iya. Iya, betul sekali. Nah, gimana kalau dari UKM? Nah, gimana kalau dari UKM basket sendiri nih? Bisa ceritakan sedikit tentang UKM-nya? Ya, sama sih ya, Kak. Mungkin sama-sama kena dampak juga pas di tahun 98 karena sempat terjadi tragedi kan. Basket sih nggak ada. Selain dari tragedi 98, belum pernah vakum lagi. Jadi, alhamdulillah lancar-lancar aja sampai sekarang.
Iya, berarti untuk basket sendiri tidak ada vakum, namun mungkin kegiatannya diberhentikan pada saat tragedi tersebut. Iya. Sama sekarang sih, Kak. Oh iya, sampai sekarang. Karena COVID ya. Iya, betul sekali. Semuanya jadi kita, pasti. Benar-benar terbatas buat ngelakuin kayak pertemuan secara langsung, kan. Iya, benar. Nah, yang dimana seharusnya para Maba 2020 bisa join ke UKM Basket dan UKM Bola Voli. Bener banget, ngerasain latihan-latihan. Sekarang, iya, sekarang belum bisa join nih sama kita-kita dan semua. Semoga secepatnya COVID-19 ini segera berlalu dan kita, para penggiat unit kegiatan mahasiswa, bisa beraktivitas seperti biasanya. Iya. Oke, baiklah teman-teman. Nah, setelah tadi kita berbincang sedikit nih mengenai profil dari UKM Bola Voli maupun UKM Basket. Nah, di sini tentunya juga kita tidak hanya latihan serta bermain aja. Nah, tentunya di sini juga kita pernah bertanding dan tentunya mendapatkan prestasi tersendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan nih teman-teman atau perwakilan dari unit kegiatan bola voli dulu, bisa prestasi apa aja sih yang pernah diraih unit kegiatan mahasiswa di bola voli? Oke, kalau kita bicara prestasi yang diraih dari UKM Bola Voli Trisakti, berarti aku bicara pada saat aku udah masuk ke dalam Trisakti ya? Pada saat aku sebagai mahasiswa. Oke, kalau dilihat dari tahun 2018 itu, kita ada juara Liga Mahasiswa Putra dan Putri, itu kebetulan kita juara pertama untuk Regional Jakarta, dan pada saat di Malang itu juara pertama Putri Regional Nasional, dan juara kedua Putra Regional Nasional pada saat di Malang. Setelah itu, karena pada saat Liga Mahasiswa 2020 berlangsung, kebetulan tim putrinya tidak diadakan. Dan alhamdulillahnya untuk Regional Jakarta kita meraih juara satu, dan untuk Regional Nasionalnya kita meraih juara dua. Seperti itu, Kak, kalau prestasi terakhir dari UKM Bola Voli Trisakti itu sendiri. Berarti secara tidak langsung kita selalu aktif ya di kegiatan tadi, seperti yang siapa, Kak Alvira ya, dari bola voli? Salsa aku. Oh iya, Kak Salsa. Mohon maaf, dari Kak Salsa bilang bahwasanya UKM Bola Voli aktif juga di kegiatan 5 atau Liga Mahasiswa. Dan banyak sekali mendapat prestasi-prestasi tentunya dari kegiatan tersebut. Dan mungkin di sini, UKM Bola Basket, boleh diceritakan sedikit, Kak, tentang prestasi apa aja sih yang sudah UKM Basket raih selama ini atau selama kakak bergabung di UKM Basket? Selama aku pernah gabung di UKM Basket, khususnya cowok dan cewek pernah menang di UI, di UNPAD, di Prasmo, menjadi juara bertahan di DBL 3x3 sama juga di Atmajaya, Kak. Wah, jadi antara dua UKM ini benar-benar ada prestasi sendiri ya, yang membanggakan, mulai dari tadi DBL X3, terus kita bisa ngerebut regional di 5, pokoknya masih banyak yang lainnya. Nah, buat teman-teman nih, mungkin di sini ada para mahasiswa baru tahun 2020, buat kalian yang kepo, apa aja sih kegiatan atau aktivitas yang sekarang UKM Bola Voli lakukan, nanti bisa langsung follow aja Instagram UKM-nya, nanti kita akan share username-nya. Oke? Baiklah, langsung saja kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Setelah tadi kita berbincang mengenai profile, terus prestasi, dan tentunya di sini kita UKM sendiri ada yang namanya program kerja. Nah, mungkin kakak-kakak bisa menceritakan sedikit apa aja sih program kerja sebelum dan sesudah pandemi yang tadinya mau dilaksanakan tapi nggak jadi, yang tadinya emang berjalan lancar tapi nggak jadi, mungkin boleh diceritakan. Kita beralih nih dari UKM Basket dulu, boleh? Kalau basket, programnya karena COVID ya, jadi latihannya di rumah, by via Zoom aja, terus abis itu, kalau sebelumnya kan langsung ke lapangan di, sampai lupa namanya apa ya. Apa Kak namanya? Gema. Oh, Gema Mahasiswa ya, Gema.
Maaf ya, kau udah lama nggak latihan. Iya, udah segitu lamanya nih kita ya. Gila, udah 2 tahunan kali ya, kalau bisa diingat. Terus udah biasanya latihan di Gema atau nggak di Gor Grogol, tapi karena COVID jadi cuma latihan by via Zoom aja. Terus program-program yang tertunda sih, tadinya kan kita lagi kejuaraan Prasmul nih kak sebelum. Oh Prasmul ya. Iya, tapi pas banget lagi semifinal, di situ lagi puncak-puncaknya, baru langsung disuruh yang dirumahkan itu loh kak. Oh kayak di lockdown harus tetap berada di rumah. Nah, tadinya ditunda 2 minggu, tapi berlanjut sampai sekarang, sampai ya udah nggak ada kabarnya lagi. Kita lagi semifinal waktu itu, terus mau pon juga kan ini dari salah satu senior kita mau pon tapi tertunda karena COVID ini juga. Itu sih kalau dari basket program-program yang tertunda. Berarti untuk sesi latihannya sendiri basket selama ini kayak melalui via Zoom meeting, entah itu kita memperkenalkan teknik-tekniknya dan sebagainya. Kayak push up lewat via Zoom, sit up gitu, latihan fisik, dribble langsung lewat via Zoom ya kan diawasinnya. Terus abis itu juga ya biasanya tuh kita latihan seminggu 3 kali, terus sama jogging antara Sabtu atau enggak Minggu. Tapi karena COVID ini jadi cuma seminggu 2 kali, enggak ada jogging. Oh iya ya, tapi tadi saya mendengar sih kayak sangat disayangkan sekali ketika kita benar-benar mau final ya, atau semifinal. Iya benar, mau semifinal kak. Tuh, itu mau apalagi, semifinal apalagi, artinya. Apalagi yang cowok tuh juara bertahan kan dari tahun 2017 sampai sekarang. Wah, berarti udah hampir berapa tahun tuh kita mempertahankan juara. Dan ketika kita sudah masuk semifinal, karena COVID jadi kekat sih. Sangat disayangkan banget. Dan untuk tadi ada seniornya juga yang akan berlaga di pon, tapi ya, Kak Janos. Sementara, oh iya, mungkin Kak Janos nonton di sini, Kak Janos. Salam kenal Kak. Salam nonton. Iya, itu sangat disayangkan sekali. Bukan berarti hal tersebut menjadi patah semangat buat kita semua, tetapi di sini kita terus berlatih dan berlatih agar apa yang diharapkan atau yang dituju sama UKM-nya bisa tercapai. Amin. Oke, baik. Kita beralih nih ke UKM Bola Voli. Perbedaan program kerja sesudah dan sebelum pandemi itu seperti apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman aku, banyak banget yang join. Wah, di banyak live banget. Halo semuanya. Halo semuanya dari teman-teman Voli, ada Fira, OB, Johan dan semuanya Caca. Ya, jangan lupa diajak buat join. Yoi, asli. Jadi gini, kalau bahas kegiatan sebelum dan setelah pandemi, untuk di sebelum pandeminya itu sendiri, proker yang kita jalanin itu latihan 2 kali dalam 1 minggu di Gema, itu hari Selasa sama hari Jumat. Terus setelah itu kita juga sering ikut turnamen-turnamen antar kampus, kayak pas itu sempet di Mercu Buana, terus kayak mungkin sparring-sparring kecil-kecilan, kayak gitu aja sih kalau voli proker-prokernya. Sempat waktu di Natalis kita mau mengadakan turnamen antar kampus, tapi karena ketidakjelasan sama banyaknya, pada saat itu banyaknya kendala, akhirnya kita batal untuk melakukan event turnamen tersebut. Nah, kalau di setelah pandemi, karena 1 tahun kemarin itu lagi hektik-hektiknya banget pandemi, akhirnya kita nggak bisa ngejalanin latihan offline. Kita sempat ngejalanin latihan offline beberapa kali, itu pun di GRJU di Jakarta Utara, karena untuk Gor Grogol dan Gema sendiri itu belum bisa dipakai. Dan kita juga sempat nih Kak, ikut turnamen di Lavani Cup, itu turnamen yang diadakan langsung oleh Bapak SBY, dan alhamdulillahnya kita mendapat juara kedua. Kita pas itu di final kalah sama Unisma. Makrab, anak pun butuh refreshing. Iya, dan di UKM Bola Voli juga banyak anak pon dari Jakarta kan. Nih, pada join semuanya. Ada Johan, wah, ada gila, anak pon pada ngumpul semuanya. Yoi, banyak banget. Iya, seru banget sih itu. Nah, terus mereka juga ada beberapa anak dari UKM yang bergabung dari Proliga. Proliga mana?
Garuda, iya. Pro-Liga Garuda. Oh, Pro-Liga Garuda. Sorry, lupa namanya. Itu, Kak. Menurut gue, di masa pandemi kayak gini, bikin anak-anak di UKM Voli itu boring sih, karena kalau latihan via Zoom juga kita kurang kena kan, apalagi banyak anak-anak PON-nya, jadi kita nggak bisa nemuin waktu yang sama gitu. Jadi cukup membuat banyak kendala sih pandemi ini. Gitu aja sih kalau dari voli. Oh iya, pokoknya kayak dari voli maupun basket kayak sangat disayangkan banget yang seharusnya kita, tadi kayak kalau dari voli ya, kalau dari voli yang seharusnya kita ngadain lomba pas Sintum Natalis kemarin karena ketidakjelasan akhirnya cancel. Terus juga yang seharusnya kumpul nih bareng anak-anak PON ya, bareng anak-anak PON, kita nggak bisa. Jadi ya bukan berarti itu mematahkan semangat kita, tetapi di sini kita kayak ya bisa melihat situasi atau kondisi sekarang itu seperti apa. Oke, baiklah. Nah, sekarang itu tadi kan kayak udah nih kayak perbedaan program kerja setelah dan sebelum pandemi. Dan oh iya, saya lupa, di UKM basket sama UKM bola voli ada kan yang namanya gathering ya, gathering yang biasanya kita ke puncak bareng di pertengahan, kalau nggak salah di pertengahan, bener nggak? Mungkin dari bola voli dulu. Oke, untuk gathering ya, Kak. Untuk gathering itu sendiri, tadinya ada. Terus sempat vakum, sempat nggak ada juga program itu, belum terjalani. Karena itu tadi banyak kendala, karena kan melihat anggota dari bola voli ini, hampir 90% itu berasal dari kelas atlet yang ada di Trisakti. Mm-hmm. Kita semua ini berasal dari kelas atlet. Nah, itu tadi, karena mereka berdatangan dari daerah yang berbeda, jadi ketika mau adain acara, mau adain gathering itu, bentrok di jadwal latihan kita masing-masing. Terlebih, mereka semua adalah atlet profesional, nggak mungkin dong kita memaksakan, jadi iya, betul, belum ada waktu yang pas. Dan kayaknya sih bakalan ada gathering di deket-deket ini, karena juga program-program atau event-event olahraga itu kan belum banyak, jadi mereka semua belum pada sibuk-sibuk, belum sesibuk itu. Gitu sih, Kak. Kalau untuk kemarin-kemarin terakhir tuh 2017 deh kalau nggak salah adanya gathering itu. Oh ya, berarti lumayan lama juga ya yang yang secepatnya harus kita lakukan buat kayak ngumpul-ngumpul bareng akhirnya terkendala lagi. Iya. Mungkin tapi dari kemarin kita sempat ngadain bukber, Kak, untuk UKM Voli. Kita sempat ngadain bukber dan alhamdulillah itu literally full team. Anak-anak dari Jakarta yang biasanya nggak datang, mereka datang semuanya. Aku speechless banget sih, keren banget. Itu pas itu kemarin kita bukber di Depok dan literally full team, keren banget UKM Voli. Iya, berarti kayak itu tuh bener-bener full team itu karena bener-bener kangen banget berkegiatan. Jadi kapan lagi kan kangen buat banget bukber? Kapan lagi buat bukber nih? Jadi ya mending kita ramein bareng di bukber itu buat kayak nyenengin yang seharusnya kita bisa kumpul bareng di Gemah Latin dan sebagainya, kita kumpulnya di bukber tersebut. Boleh iya, buat kita tuh ini juga, Kak, kita pengen banget sebenarnya. Kenapa? Lanjut. Bener banget, aku langsung gabung aja kali ya. Iya, boleh. Bener banget, momen puasa itu yang buat kita nyatu karena ada momen bukber kan. Dari basket juga full team di situ, Kak, bukber. Kalau yang kayak gathering itu sempat udah vakum mulai 2017 kalau dari basket. Nah, kita kumpul lagi itu di saat bukber momennya. Full team. Makanya kayak bener banget nih pas bukber itu waktu yang kita buat kumpul. Iya, betul banget. Di situ juga kayak ada kebahagiaan tersendiri lah. Kayak akhirnya kita udah lama ketemu banget, lagi. Iya, betul sekali. Biasanya cuma via Zoom doang. Abisnya kalau juga mau kumpul online juga agak susah, Kak, dapetin bener. Perizinan dari kampus gitu. Jadi ya kecil-kecilan aja dulu kan. Tapi di luar basket-basketan kita sebenarnya juga kumpul gak sih? Kayak tetap ketemu, saling ketemu. Tapi cuma beberapa ketemunya. Iya, nggak full semuanya. Berarti
Iya, intinya mah kayak kita bener-bener kangen banget buat beraktivitas kangen seperti banget, biasanya. parah. Pengen banget latihan langsung lagi gitu. Iya, terus juga kan seru banget, beda banget sama Zoom. Iya, pokoknya kan kalau yang seharusnya kita latihan di Gema atau kayak di sekitar Grogol lah, ini kayak jauh-jauh banget tadi harus ke Jakarta Utara lah, terus dan sebagainya. Jadi benar-benar terbatas banget lah, apalagi kan tadi seperti yang dari kakak-kakak UKM Poli maupun Basket bilang kan, perizinan dari kampus itu sangat sulit kan. Jadi kita memanfaatkan yang ada aja, tidak harus meskipun tidak harus di Gema. Iya. Tapi waktu sempat sih Kak dari basket pandemik ini sparring. Oh, sparring. Ngadain sparring, cuman itu nggak full karena ada beberapa yang ada di luar kota kan. Iya. Nggak semuanya di Jakarta. Jadi kalau dari basket sempat ngadain sparring, terus sempat ketemu itu pun sekali doang. Sekali tapi benar-benar tertular kan. Iya. Iya. Tapi memorable karena juga. Iya, betul sekali, betul sekali. Dapetin momen-momen kayak gitu. Iya, benar. By the way, selama maksudnya sampai sekarang ini, apakah kayak kegiatan latihannya itu yang biasanya kan kalau saya juga nggak terlalu tahu, yang biasanya misalkan sebelum pandemi itu kita dalam satu minggu dua kali latihan, terus karena sekarang terkendal pandemi itu dua minggu satu kali atau berapa, itu gimana? Apakah tetap ada latihannya tapi terbatas atau bagaimana? Kalau dari UKM basket sih tetap latihan, Kak. Yang tadinya seminggu tiga kali ditambah yang tadi aku bilang jogging Sabtu Minggu, ini jadinya latihannya cuma seminggu dua kali, nggak ada jogging di Sabtu Minggu itu. Oh iya, iya. Kalau kakak sendiri ikut UKM apa nih kalau boleh tahu? Oh, kalau saya ikut aktif UKM. Di UKM apa? Oh, kalau saya aktif di UKM Paduan Suara sama UKM. Jago nyanyi Pramuka. Dong ya? Enggak juga jago nyanyi. Salsa kemana nih BTW? Iya, Salsa ini tadi mungkin koneksi ya, jadi iya, kayaknya dia tiba-tiba leh. Nah, inilah kayak kita bisa lihat nih sekarang kayak situasi virtual tuh, maksudnya situasi online tuh ya seperti ini, terkendala. Iya. Terkendala jaringan, terus kayak bener susah lah untuk diaturnya seperti itu. Iya, mungkin ini udah join lagi nih, mungkin kita bisa invite. Nah, buat Kak Alfira sendiri, untuk Kak Alfira sendiri, apakah ada UKM lain selain UKM selain UKM basket? Kalau aku pribadi cuma ikut UKM basket aja, Kak. Iya sih. Yang penting tadi tertarik sama yang lain sih, ada tuh apa ya, aku lupa nama UKM-nya. Semacam bukan traveling sih, yang manjat-manjat gitu, aku lupa namanya MPA apa. Aranya Kala, MPA Aranya Kala. Iya, aku tertarik itu, cuma bentrok. Jadi bentrok sama jadwal latihan basket. Jadi ya nggak jadi ikut gitu. Iya, yang penting kita kayak mengikuti lah salah satu kegiatan di antara banyaknya kegiatan yang ada di Universitas Trisakti. Oke, baiklah, ini UKM Poli Trisakti is an adult join. Jadi tadi gue udah invite UKM basket tapi masih belum bisa join. Oke, gue coba. Jaringannya masih belum stabil kali ya? Iya, mungkin masih belum stabil. Tuh, jadi benar-benar kita merasakan banget nih, virtualan-virtualan tuh nggak semudah juga terbatas. Iya, tapi kalau Paduan Suara gimana, Kak? Latihan langsung apa by via Zoom nyanyi-nyanyi bareng juga? Kalau to be honest, kalau Paduan Suara itu kemarin pas kan kita kan kalau rekrut kan kayak harus dites nyanyi gitu kan sama Nekralog. Karena harus dengar langsung suaranya. Iya, kan? Benar sekali. Nah, dan itu tuh kita benar-benar secara virtual juga, jadi kayak seluruh peserta masuk, terus kalau untuk di tesnya itu sesi wawancara dan di tes nyanyinya itu kita masuk ke breakout room. Jadi ya pas itu banyak sekali sih kayak koneksi yang tidak stabil lah, tiba-tiba pas lagi nyanyi tiba-tiba suara hilang, kan kalau nggak lucu. Betul sekali. Seperti itu, jadi kendalanya pokoknya banyak banget. Iya. Oke, sebentar.
saya invite lagi nih karena belum bisa bergabung dari UKM Bola Voli. Mungkin nanti setelah join UKM Bola Voli bisa langsung request ke gue aja, nanti gue coba invite langsung. Oke, berarti kendala di pandemi itu seperti itu ya, Kak, kurang lebih? Iya. Nah, kita sembari nunggu nih, sebelum kita move ke pertanyaan berikutnya, kita baca-baca komen sebentar. Halo, Kak, semua. Yeah. Kagung, Kak. Bang, ada yang nanya nih, Naufal Putra. Bang, rekrutmen basket Usakti kapan, Bang? Nah, mungkin terus kita disambung lagi aja ya. Masih sama dari Naufal yang nanya. Mm-hmm. Bang, basket Usakti kalau latihan di mana? Berarti kalau latihan di mana dan kapan perekrutannya dibuka? Mungkin bisa di jawab langsung. Kalau open recruitment mungkin belum tahu ya, Kak. Mungkin nanti pas penerimaan mahasiswa baru lagi, baru biasanya buka pendaftaran lagi. Terus kalau biasanya latihan, yang cewek kadang di Gema, Gema itu di dalam gelanggang mahasiswa di dalam Trisakti, sama juga di Gor Grogol gitu. Kalau basket tuh, sih nggak jauh-jauh dari Gor Grogol. Gor Grogol. Iya, betul sekali. Oh, masih berlanjut nih, bakal ada poster buka pendaftarannya nggak nanti di Instagram basket terus Usakti. Pokoknya kamu harus follow bakal dulu dan nanti pantengin. Ya, follow ya. Tuh. Follow Instagramnya. jangan lupa Instagram kakaknya juga di follow. Iya, bercanda kak. Oh, sebentar. Tadi udah ada yang request. Halo, Kak Indri. Wah, banyak banget nih basket yang nonton. Halo, Dita. Halo, Kak Verda. Verdali. Halo, Kak Agung. Tuh, oke. Sembari kita menunggu UKM Bola Voli juga, di sini kita masih baca-baca komen. UKM basket ruangannya jangan lupa dibersihin. Kita juga di sini ada jadwal pikir. Pastikan dia bersihin, tapi tapi karena pandemi ini kan udah nggak pernah ke Trisakti lagi kan, yeah. Jadi belum dibersihin, nggak tahu dia tuh kotornya kayak apa. Apalagi kalau kebanjiran, Kak. Oh iya, betul sekali. Bukannya paduan sekali. Suara suka kebanjiran gitu nggak sih pos ruangannya? Apa karena basket di depan kali ya? Karena kita di atas, yang di Gema atas itu. Oh iya, iya. Kalau atasnya juga kebanjiran, basket kelelep kali ya. Trisakti udah kelelep semuanya, Kak, kalau boleh. UKM basket, UKM-nya di mana? Nah, mungkin ini Kakak Verda Linzor nanya kayak tempat lokasi sekretariatnya kali ya. Sekretariat UKM UKM basket itu di mana, Kak? Mungkin boleh di... Maksudnya posisi UKM basket tuh di mana, Kak? Iya, maksudnya kayak ruang sekretariatnya. Kalau DKU kan kayak di otorita, kalau UKM kayak kerohannya juga kan ada di samping otorita. Nah, UKM basket sendiri tuh di mana sekretariatnya? Sebenarnya sih aku sejujurnya kurang tahu ya, Kak. Jadi aku di mana ya? Bingung jawabnya. Soalnya aku selalu kalau nggak kumpul di UKM, kalau nggak di gedung M, di ruangan, pokoknya ruang tamu gedung M lantai berapa gitu, pokoknya dekat ruangan Omasang. Iya, jadi nanti pokoknya kita bakal adain lah virtual, biar mungkin dari DKU ya, dari DKU kita akan adain virtual di mana sih lokasi sekretariat ya, boleh. Biar pada tahu kan, Kak. Iya. Baiklah, sebentar. Kita... Ini Salsa mana ya? Iya, ini masih menunggu nih Kak Salsa dari UKM Bola Voli. Oke, kita baca-baca dulu
komenan yang ada di sini. Fan basket Usakti, main dong sama Maba 20-nya, mungkin ini bisa dikondisikan. Bisa direncanakan nanti. Iya. Otorita toiletnya yang jongkok, Bang. Ini udah baru lagi, Bang, by the way. Oke, okay, baik. Sebentar, ke Salsa, aku coba request nih. Aku coba send invite. Udah masuk belum requestan dari saya? Ini keren banget. Ya sih, ini masuk blog. Halo Salsa, mungkin bisa balas di komen ya. Soalnya tadi gue udah invite dan di sini tulisannya Salsa bilang it's not able to join. Masih belum bisa. Oke, gue coba lagi. Udah masuk? Tadi gue ada send request. Tuh ada yang nanya dari Kak Agung Satria, ini yang anak basket siapa namanya, nih berapa ketua UKM sekarang ya? Instagramnya boleh Bang ditanyakan Bang? Boleh Kak dijawab? Apa tadi Kak pertanyaannya? Ini yang anak basket siapa ya namanya, NIM-nya berapa sama ketua UKM sekarang ya? NIM-nya banget nih. Mungkin kayak jurusannya ujian, aja ya? Kali ya. Iya, mungkin jurusannya aja. Nama aku Alfia, Kak. NIM aku 02431194504, jurusannya akuntansi perpajakan. Ketua basket UKM sekarang Brian Punyanan. Berarti Bang, untuk ketua UKM sendiri yaitu Bang Brian ya berarti? Iya. Oke, okay. Terus juga tadi saya agak sedikit ngeliat nih, pelatih UKM basket sekarang siapa? Mungkin bisa dibantu jawab, Kak? Masih sama sih, Kak Syafiq sama... Aduh, aku pelatih cowok, lupa lagi namanya siapa. Aduh, pelatih cowok lupa, jangan dilupain. Mas Cek, kalau cewek masih sama. Oh iya. Syafiq sama Kak Rizky, kalau cowok... Aku lupa banget, maaf, Kak. Lupa banget. Iya, pokoknya nanti kenalan lah di IG UKM Basket. Gabung ya sama UKM Basket. Kalau gue laporin ke Kak Syafi. Waduh, yeah. Di record nih. Waduh. Oke. Oke, ini sampai sekarang kita masih nunggu perwakilan dari UKM Bola Voli. Atau kita bisa move dulu, nanti kita bisa mundur lagi setelah si Salsa perwakilan dari UKM Bola Voli lanjut. Boleh. Baiklah, tadi kan kita udah nanya nih profil, terus prestasi, perbedaan program sama kendalanya di masa pandemi, dan sekarang target yang tertunda. Mungkin salah satu targetnya yang tadi disebutkan ya. Kayak Prasmo yang seharusnya kita semifinal. Iya, Prasmo lagi semifinal, tiba-tiba disuruh lockdown kan, yang tadi ya katanya 2 minggu, ternyata sampai sekarang. Terus abis itu, dari mau PON juga, PON 2020 ini, tapi tertunda karena COVID ini, jadi diundur. Gitu sih Kak, yang program-program, target-target yang tertunda. Iya, betul sekali, karena ya itulah yang target kita yang seharusnya kita bisa iya. Jalanin dan raih. Amin kalau bisa. Oke. Di sini saya masih nunggu Salsa juga dari perwakilan UKM Bola Voli. Masih belum ada. Berarti sepertinya hampir semua UKM sih. Tapi yang saya lihat kemarin alhamdulillah di masa pandemi itu salah satu UKM yang ada di Universitas Trisakti, yakni kalau nggak salah PPS Budi Sejati, dia mengadakan lomba virtual. Mohon maaf kalau ada salah dikoreksi. Itu sesuatu yang bangga juga tentunya buat kita MMUT, karena salah satu UKM berhasil mengadakan lomba virtual di masa pandemi
yang saat ini kita sedang hadapi. Ya, kayak walaupun pandemik, perlombaan tetap nggak terhalang lah ya. Betul gitu. Sekali. Tapi biasanya kalau kayak kan paduan suara, apalagi basket, volley kayak nggak mungkin banget kan? Iya, betul bisa sekali. Bisa sih Kak, kayak IBL sekarang kan, tetap berjalan, tapi penontonnya tuh cuma beberapa, kayak cuma 10% lah dari biasanya, atau 20% orang yang bisa masuk nonton langsung gitu. Iya, betul. Jadi kangen supporter nih gue. Sama, kangen banget. Iya, kangen kan teriak-teriak, terus bikin formasi gitu kan. Wah, kacau sih, seru banget. Iya, wah, teriak-teriakan kan. Iya, pulang-pulang basah kuyup nih baju. Habis nge-sporter. Tapi, vibes-nya kuliah sama SMA tuh beda gak sih sebagai kita sebagai sporter gitu? Lebih seru SMA iya, tuh betul. Lebih barbar gak sih? Iya, betul-betul sekali. Mungkin, ini... Coba saya send request lagi. Mungkin mohon maaf buat yang nonton live kali ini ada koneksi yang terputus dari UKM Bola Voli. Soalnya dari tadi saya sudah send request, tapi masih gagal. Mungkin koneksinya masih belum stabil. Oke, kita lanjut. Sebentar. Saya coba search lagi. Iya, masih belum masuk ternyata si Salva. Agak lama juga ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah pengen banget nih jadi supporter, pengen teriak-teriakan lagi, pengen bawa banner lagi. Kalau aku pribadi sih, selain jadi pengen banget jadi supporter, pengen main tanding basket lagi ya, Kak. Oh iya, betul sekali. Ngerasain deg-degannya tuh kayak balap-balapan skor ya kan? Iya, betul sekali. Apalagi kalau udah di menit-menit akhir kan, terakhir, kayak bener-bener, wah. Itu udah pecah banget sih suasananya. Oke, gue coba send request lagi. Belum ada nih. Oke. Nah, kalau perencanaan ke depan, ada nggak sih Kak, dari UKM basket sendiri? Entah kayak, kalau tadi kan Bola Voli kan mengadakan gathering secepatnya, dalam waktu dekat ini, kalau bola basket entah sama mau mengadakan gathering atau apa, mungkin kayak makrab virtual atau apa, bisa diceritakan nggak? Kalau mau ngadain gathering sih belum ada rencana sama sekali ya Kak, belum terdengar ada rencana-rencana itu. Tapi kalau mau makrab, sempat udah mau ngadain makrab, cuman belum terlaksananya kapan gitu. Karena waktunya nggak pas kan, tapi kalau via Zoom, by latihan juga, pas latihan juga udah terkumpul kan semua di situ. Tapi kalau kayak buat tema kerap gitu, mau kumpul langsung belum pas waktunya. Banyak yang masih di luar kota. Gitu. Jadi kalau mau dibikin juga nggak kumpul full gitu Kak. Iya, paling cuma beberapa yang ada di Jakarta aja. Iya, mungkin yang di Jabodetabek aja yang bisa kumpul kan seharusnya. Iya. Kan, maba-maba juga yang seharusnya bisa ikut makrab kan, tapi masih belum bisa karena masih di daerahnya masing-masing. Apalagi sama maba-maba, aku sempat sparring aku bilang tadi itu kan Kak. Iya. Itu pertama kali ya latihan sama maba bareng, dan itu pun dia udah mau punya junior lagi gitu, jadi kayak dia bukan maba lagi. Oh iya, paham. Iya, makanya jadi kayak udah nggak berasa, wah, padahal gila, kita udah lama banget ya. Benar sekali. Nah, jadi itu kendala di masa pandemi ini benar-benar dibilang sangat segalanya, gitu. Merubah segalanya, dibilang merugikan juga ya nggak juga, not really. Pokoknya kita ya syukuri aja lah keadaan sekarang selagi masih bisa bertemu ya kita. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua gitu. Betul sekali. Walaupun hikmahnya kita belum tahu apa gitu. Karena hampir semuanya nggak sih Kak? Iya. Terkena dampaknya gitu.
Iya, seluruh dunia, bahkan bukan seluruh cuma dunia. Circle di Indonesia doang. Bener sih. Banget. Ya, kan berawalnya juga bukan dari Indonesia, Kak. Iya. Begitu juga aku ke kamu, Kak. Kak. Kita lupain nanti di belakang aja. Santai, Kak. Oke. Kita mungkin saya coba request lagi nih. Oh, masih belum ada. Tadi gue udah beberapa kali request dari UKM Bola Voli, ternyata masih belum juga sampai sekarang, masih belum bisa join live lagi bareng kita. Nah, tadi kan perencanaan ya, Kak. Nah, terus kayak hal yang paling benar-benar dirindukan pada saat menjalankan kegiatan secara offline. Tadi latihan ya, bareng. Iya, kan? Kurang lebih latihan bareng ya, Kak. Bercanda-canda bareng ngeras. Wah, udah lama gak diomelin sama Kak Syafiq ya, Kak. Teriak-teriakin di pinggir lapangan. Di bus up. Iya, aduh. Udah lama banget tuh gak ngerasain kayak gitu. Iya. Kemarin tuh, pas sebelum pandemi sih ngeluh kayak, aduh kapan liburnya sih, kapan sih, kayak ada waktu gak basket gitu lah. Ini sampai sekarang malah terkabul gitu ucapan-ucapan yang kayak gitunya. Terkabulnya sampai 2 tahun ya kan. Mau hampir 2 tahun gak sih kita udah mau pandemi gini? Iya, hampir-hampir. Kemarin anniversary yang ke 1 tahun. Oh, ada anniversary-nya juga ya, Corona. Iya, kita diingetin tuh. Oke. Okay. Tes. Oke, kita coba invite ya. Oke, send request. Ya, semoga bisa lah ya, Salsa. Iya, semoga bisa. Oke, Salsa udah gue invite. Semoga bisa join. Oke, Lana. Gue udah coba invite ya. Ya, tadi kita ngobrolin apa, Kak? Sampai lupa, saya. Anniversary-nya Corona. Oh iya, end of COVID. Selain hubungan, Corona iya. Juga bisa anniversary soalnya. Iya, wabah ini juga bisa end nih. Masalahnya nggak selesai-selesai nih, udah 1 tahun lebih. Oke, Voli is unable to join. Masih belum bisa join nih dari UKM Bola Voli, tapi gue terus send request ke IG-nya. Nah, kalau special mention dari ketua UKM-nya, apa tuh kira-kira dari UKM Bola Basket? Ya, pertama-tama terima kasih banget sama Om Asang, karena Om Asang selalu dukung, support, bantu kita dibantu UKM Basket dari segala sisi. Terus juga sama Kak Janos, semangat terus karena dia mau PON tahun ini walaupun tertunda. Karena pandemik jadi agak diundur PON-nya. Jadi ya untuk Kak Masang makasih banyak banget. Untuk Kak Janos tetap semangat. Nggak boleh patah semangatnya walaupun diundur PON-nya. Tunjukin kalau kita pasti. Tunjukin yang terbaik dari diri Kak Janos. Iya mungkin Kak Janos nih. Mungkin misalkan semisal iya ada di sini. Itu disemangati nih sama Alfia. Asyik. Yeah. Pokoknya buat teman-teman dari UKM Basket sendiri, jangan patah semangat, misal kita nggak ada latihan ya, intinya seperti itu. Pokoknya terus berlatih, entahpun di rumah maupun di lapangan sekitar rumah, itu bisa aja buat berlatih. Yeah, supaya banget. Pas masuk nih, kita udah bisa langsung yang ibaratnya dari step 1, kita langsung ke step 3, seperti itu. Tapi kayaknya nggak mungkin banget deh, kayak yang ada pas latihan tuh drop banget kayak waduh berat. Drop gitu. Banget karena kita jarang karena udah lama aktivitas gak latihan. Yang ada rebahan mulu. Kalau paduan suara kan di tenggorokan gitu kan mengeluarkan suara ya, penting jaga kesehatan ya nggak sih. Cuman kan maksudnya bukan berarti basket nggak jaga kesehatan, cuman lebih ke fisiknya turun lah ya pastinya. Iya betul sekali. Karena kan lari-lari segala macam gitu. Iya, saya juga kayak merasakan nih kayak kan awal Maret, maksudnya di akhir-akhir Maret kita di lockdown, terus sekitar bulan Agustusan lagi kita bener-bener baru bisa kayak keluar lagi. Dan setelah kita melakukan aktivitas tuh kayak bener-bener langsung berasa banget capeknya gitu, meskipun jalan beberapa kilometer banget. Itu. Dan itu juga berimpact kan sampai kayak sekarang. Iya. Kayak, wah, kok jalan sedikit aja capek ya. Dulu tuh kayak biasa aja gak sih, karena udah terlalu lama dirumahkan gitu gak sih, karena Oke, bentar gue coba invite first atau IG aslinya Salsa.
Salsa join dong supaya kita bisa ngobrol bareng. Iya nih, yang mau nanya voli. Tadi siapakah pelatih ceweknya, Kak Syafiq sama Kak Rizky. Pelatihnya Kak Syafiq, wakilnya Kak Rizky. Oh iya, mungkin Kak Syafiq, ini Kak Alfia kangen di pusat. Bercanda, Kak. Kenapa? Waduh, jangan gitu, Kak. Nanti pas latihan kena timbasnya nih, aduh. Iya, tuh banyak banget soalnya di komenan yang request Alfia ngantuk banget. Kayak push up, coba 20 kali seperti itu. Waduh, kayaknya seperti ya. Waduh, nambah lagi ini dari Kak Arina 2 kali push up aja, Bang. Waduh, bentar lagi 50 nih, 5 seri. Sebentar, ya Kak. Iya, santai aja, Kak. Oke, baik. Gue coba terus invite nih si Salsa. Usahakan terus lah ya, pokoknya. Iya. Ayo Salsa, kita di akhir-akhir ini kita join bareng lagi bertiga. Nah, masih sepi aja nih kayak di otorita. Di kamu juga sekarang sepi, Bang. Gak hanya di otorita sekarang. Oke, mungkin apa sih yang mau dipromosi ini dari UKM Basket sendiri? Ya, bagi yang punya bakat, yang pengen gabung, yang punya bakat, yang bisa, yang apa ya, yang hobi basket, terus pengen gabung nih, yuk sekarang gabung ke UKM Basket, kita main bareng semuanya cewek cowok, yang cowok main sama yang cowok, yang cewek sama gue, oke? Jadi jangan lupa daftarkan dirimu, oke? Nah itu tuh promosi dari basket, pokoknya di sini misalkan ada maba-maba yang baru join, ya, bener baru banget. Juga pengen join ke UKM Basket, pokoknya pantengin aja. Misal ada rekrut basket, langsung segera daftarkan. Pokoknya ikutin aja lah alur yang ada. Yeah. Entahpun itu nanti secara virtual ataupun tidak. Pokoknya kalian nggak bakal rugi ngikutin unit salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Trisakti. Benar. Oke, kita coba invite lagi. Salsa belum ada di sini. Oke, gue invite lagi dari UKM Bola Voli. Waduh, ini ada Bang Rico nih, kita kan seangkatan gue 2009. Wah, ternyata banyak juga ya para alumni. Waduh. Oke, ada pertanyaan nih dari Ali. Bang dan kakak boleh tanya, untuk gabung Sakti Basketball, gimana ya Bang dan kakak? Apakah kita harus mengikuti seleksi gitu ya Bang dan kakak? Mungkin bisa dijawab pertanyaannya, gimana caranya dan apakah kita harus mengikuti seleksi atau tidak? Mungkin Kak Alfia bisa langsung dijawab. Kalau mau gabung sih langsung daftarkan diri aja. Kalau kita sih nggak ada seleksi-seleksian ya, kayak paling coba ikut latihan aja dulu. Nanti paling sanggup atau enggaknya terserah gitu, kayak langsung nanti langsung gabung aja gitu. Jadi cara gabungnya daftarkan diri aja sama langsung ikut latihan aja sih, Kak. Nah, tapi karena kita belum ada latihan offline, jadi belum bisa gitu. Iya, pokoknya berarti pertama pantengin IG DKU dan IG Bola Basket. Terus juga misal ada kita bisa langsung join. Ya, okay, jadi jangan lupa follow ya. Iya tuh, betul sekali. Jangan lupa follow, intinya follow. Kalau kita nge-follow tuh pasti bakal dapat informasi-informasi. Iya, tahu info-info gitu. Oke. Karena waktunya sebentar lagi dan sampai sekarang kita belum bisa bergabung sama Salsa belum ada. Iya, Salsa belum ada nih dari perwakilan UKM Bola Voli. Jadi kita next ke pertanyaan, kayak the last question.
pada apa tuh? kegiatan podcast kali ini. Aduh, nungguin ya, Kak. Oke, kayak mungkin ini jatuhnya kayak closing statement ya. Closing statement dari UKM Basket. Boleh, Kak, closing statement. Ya, jadi bagi yang mau gabung ke basket, silahkan daftarkan dirinya. Jangan lupa follow Instagram basket dulu. Yang mau tanya-tanya bisa DM aja, nanti gue balesin. Udah sih, Kak, itu aja kali ya. Iya tuh, pokoknya yang pertama yang pertama pokoknya follow, terus nanti follow, kalau mau tanya-tanya bisa DM ya. Pokoknya nanti ada bisa DM, terus juga ada kontak person tertentu buat dihubungi dan buat nanya-nanya. Yeah. Gimana sih UKM bola basket tersebut? Okay. Terus pokoknya saya menyimpulkan pertama UKM bola yang tadi ya, sebelumnya UKM bola basket dan bola voli ini tentunya banyak sekali prestasi yang didapat mulai dari kita ikut PON, terus kegiatan Liga Mahasiswa, event-event kampus lainnya, pokoknya masih banyak yang lainnya, dan lainnya kita kayak ada yang tadi juara bertahan, terus regional, nasional, dan lainnya, seperti itu. Dan pokoknya di kendala pandemi ini, semua UKM tuh hampir sama. Yang pertama, kita nggak bisa ngumpul bareng sama teman-teman kita, nggak bisa asik-asikan ketawa bareng, hai bareng, bareng teman-teman kita, dan semua program UKM yang ada di Unif pun sepertinya tertunda, ada yang tertunda dan bahkan ada yang dihilangkan. Tapi iya, semua itu nggak nutup kemungkinan buat kita anak-anak UKM itu bisa beraktivitas atau bisa ketemu bareng lagi buat bareng teman-teman UKM yang lainnya, seperti itu. Mungkin ada yang mau, oh iya, sama-sama Aldi. Mungkin ada yang mau tanya nih di sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyain seputar basket. Mungkin boleh salam-salamnya abang kakak dari alumni basket mungkin tadi ya, atau mau disampaikan salam sama siapa, nanti aku sampaikan. Iya. Kalau aku salam sama keluarga Kak Alfi aja, boleh nggak, Kak? Waduh. Nanti disalamin, Kak. Iya, makasih banyak loh, Kak. Oke, teman-teman, misalkan kita tidak ada pertanyaan, pokoknya terus pantengin IGDKU_usakti, karena yang pertama di sini kalian bisa mendapatkan info mengenai seluruh unit kegiatan mahasiswa di Trisakti, dan tentunya bakal mendapatkan info-info yang lebih menarik lagi. Dan tentunya nanti di akhir sesi ini, setelah kita nanti bakal ada panitia yang men-share kuis tentang podcast di episode 9 kali ini. Pokoknya kalian nggak rugi banget join live sekarang. Pokoknya terus pantengin sampai episode podcast ini selesai. Dan jangan lupa buat follow semua Instagram UKM, dan jangan lupa juga follow Instagram DKU, terus jangan lupa subscribe dan komen, dan satu lagi follow di Spotify DKU Sakti. Dan aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman semua, bahwa di setiap Jumat, tepatnya pukul 8 malam, kita bakal live bareng UKM-UKM lainnya, seperti itu. Baiklah, berhubung waktunya juga sudah mau habis, saya selaku MC, Jeffrey, mohon maaf apabila dalam live kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Aduh, di hati gak tuh bahasanya. Pokoknya saya minta maaf sebesar-besarnya.
Dan jangan lupa juga buat jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian keluar, kalian harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Ya mungkin iya kan, nanti diadain basket bareng alumni itu. Nanti pokoknya siap kak. Basket Usakti bakal mengkonfirm lagi tentang hal ini. Oke kak, baiklah kurang lebihnya mohon.